skincare aku hari ini. Aku tadi habis cuci muka pakai Juju Gentle Green. Aku suka banget ini karena itu minim busa, tapi begitu dibilas tuh nggak ninggalin efek licin gitu, enggak, tapi lebih ke yang bersih gitu loh, enggak yang kering kesat juga enggak. Ini tuh low pH juga ya, jadi tuh aman gitulah untuk kulit sensitif juga. Biasanya kalau malam aku tuh double cleansing pakai Balm Bae, tapi karena ini pagi jadi aku enggak pakai double cleansing. Aku cuma pakai bangun tidur aku cuci muka pakai ini aja. Aku pakai turunnya masih pakai kapas dari N Pure yang Centella Asiatica Toner. Seger gitu loh di muka. Baunya tuh kayaknya bau khas daun centellanya deh. Ini tuh ada daun centellanya kan di dalam. Ini kesukaanku nih tinggal segini. Mau lanjut pakai Madagascar Centella Ampul dari Skin 1004. Ini tuh wah favorit aku banget. Ini tuh udah habis botol yang ketiga. Kenapa aku pakai ini? Karena aku gak ngerti ya, tapi tuh aku kalau pakai ini rasanya tuh kayak ini tuh skincare yang harus benar-benar ada di setiap rangkaian skincare aku gitu. Sejauh ini yang aku rasain, muka aku tuh jadi lebih kalau ada jerawat itu lebih cepat sembuh yang pertama. Yang kedua, jarang banget jerawatan yang sampai ninggalin bekas hitam banget gitu loh. Beberapa hari, beberapa kemarin waktu puasa tuh ini tuh jerawatan kan di sini. Itu tuh ya lama-lama dia pudar sendiri gitu loh, nggak yang tetap ninggalin bekas hitam merah gitu. Terus ini, terus dia kayak ngurangin redness-nya juga. Suka banget aku. Favorit aku dari dulu. Nah, kita akan lanjut ke serum. Jadi aku sekarang pakai dari Alkacare First Take Serum. Ini tuh mengandung pea water sama peptide. Ini tuh enak banget, dia teksturnya rada kental gitu, rada gel gitu. Kalau ngelembapinnya, jangan ditanya. Tuh, bisa lihat kan, ini tuh langsung jadi basah banget di muka. Terus aku mau pakai moisturizer dari Juju. Moisturizer Juju Defense. Dari packagingnya udah imut emang. Dan ini tuh aku udah tutup yang kedua. Saking sukanya aku. Aku tuh suka moisturizer tuh yang teksturnya tuh gak yang cream thick gitu loh. Aku udah tutup yang kedua, yang pertama udah habis dari lama. Aku biasanya pakai ini tuh cuma di pagi hari. Sekarang kita akan pakai sunscreennya WOU. Di rumah tetap harus pakai sunscreen ya, teman-teman. Ini tuh terlihat teksturnya tuh terlihat berat, tapi sebenarnya nggak seberat itu sih. Dia ada sedikit tone up-nya, tapi masih bisa diterima. Nggak yang putih banget gitu, nggak. Ini tone up-nya masih wajar banget, masih bisa diterima tuh kan. Rada nge-tone up sedikit. Oke, udah rata. Dan step akhir, aku selalu pakai lip serum. Ini tuh dari Emina, launching beberapa... kayak tahun lalu deh launchingnya. Tapi sebenarnya ini aja udah cukup ya. Soalnya dia juga ada warnanya, jadi ya cakep. Oke, segitu dulu. Ini hasilnya terlihat lembab dan lumpy gitu kan. Ini enak banget. Ini nanti beberapa jam ini dipegang, itu tuh halus banget di muka. Enak deh pokoknya. Udah, segitu dulu. Thanks for watching and see you guys in my next video. Bye bye.